Selamat sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Hari ini saya akan menerangkan tentang apa kegunaan throttle body dan kebaikannya. Throttle body ni dia lebih kurang macam carburetor sikit lah bentuk dia. Bulat itu, lepas tu dia ada butterfly. Ha, nak tahu lah butterfly tak apa, saya tukar dalam video ni. Dia paling penting lah untuk air intake. Dia dapat mengawal aliran udara yang masuk dalam enjin. Dia memang baguslah untuk air intake enjin kereta. Dia terletak antara air intake dengan enjin manifold. Anda boleh tengok belakang lah, saya tunjukkan enjin manifold ni apa. Enjin manifold ni adalah dia sambung enjin ni kepada exhaust. So jadi manifold ni adalah untuk sambung enjin ke exhaust. Jadi memang ada penyambung dia lah. Intake dengan manifold dia ada dua-dua, antara dua ni dan celah-celah dia ada throttle body. Throttle body ni adalah untuk mengawal jumlah udara yang masuk berapa banyak dalam enjin. Dia ada, anda tengok ke belakang, dia kat dalam throttle body ni, dalam bulat ni dia ada butterfly. Sebab apa dia panggil butterfly? Dalam throttle body, dalam bulat ni dia ada butterfly. Sebab kalau dia nak buka, dia akan buka macam ni. Dia sebiji macam macam rama-rama, macam kupu-kupu. Dia memang kalau udara masuk, dia akan buka. Kalau udara tutup, dia akan tutup. Nak bagi udara masuk, dia buka. Nak bagi tutup, nak bagi udara tutup, dia tutup. Jadi memang dia buka-buka-buka macam tu lah. Dia bentuk lebih kurang macam carburetor lah. Kadang-kadang confused. Ini carburetor ke throttle body? Ini adalah throttle body. Dia memang, contoh kalau anda tekan minyak, kereta anda start engine, anda tekan minyak, throttle body, lepas tu butterfly dalam throttle body ni akan buka. Jadi dia akan beri udara masuk dalam manifold, lepas tu dia melakukanlah pembakaran apa semua. Jadi engine anda berjalan lah. Jadi kalau anda tukar throttle body yang besar, yang tune apa semua, jadi angin lebih masuk dalam banyak lagi dalam manifold, kereta anda lebih responsif dan lebih laju lah lagi. Memang throttle body penting juga lah untuk bagi udara masuk selain daripada intake lah. Throttle body ni membantu lah untuk anda, kereta anda lebih pick up, lebih long term apa semua lah, lebih lagi laju lah. Jadi itulah, throttle body ni memang dia terletak antara air intake dengan engine manifold. Jadi memang kalau anda tukar, air intake dia lagi besar, dia punya udara dia lagi besar, lagi masuk lah. Jadi engine anda lebih tune. Sekian daripada saya. Like, comment and share, subscribe video ni. Kita jumpa lagi video padu dan awesome. Sekian daripada saya.